Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pemirsa Tan Pinang TV di mana saja berada? Para pemirsa Ceria TV yang dapat menonton acara program kami Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walaupun pandemi masih ada, masih terus tiap hari kita mendapat berita penambahan jumlah yang terpapar. Mudah-mudahan kita tetap disiplin, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan menghindari kerumunan. Hanya kita sendiri yang bisa memproteksi keselamatan kita, kesehatan kita. Para pemirsa sekalian, minggu ini kita bincang-bincang dengan tentang menyambut hari ulang tahun Provinsi Kepri yang ke-18. Tak terasa sudah 18 tahun Provinsi Kepri berdiri, dan kita kepingin tahu sudah selama 18 tahun ini kita ini sudah sampai di mana, sudah apakah yang sudah dibangun, apa yang kita kerjakan selama ini sudah sesuai dengan mimpi besar cita-cita kita mendirikan Provinsi Kepri itu. Maka itu hari ini kita undang tokoh sentral dulu perjuangan memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini, Datuk Uzlin Hood. Ini semuanya lah orang tahu, inilah tokoh sentralnya, tokoh ini ketua BP3KR ya, seperti itu ya. Sekarang lembaganya masih tetap ada, kantornya di pinggir laut sana, dan Datuk Uzlin ini meskipun provinsi sudah lebih 18 tahun tetap mengawal, tetap menjaga supaya provinsi ini tetap berjalan sesuai dengan cita-cita dan mimpi besar kita dulu seperti itu. Nah, sekarang kita tanya dengan Datuk Uzlin ini, sebetulnya sudah 18 tahun ini kita sudah sampai di mana? Sebenarnya mimpi besar, cita-cita yang kita perjuangkan bersama-sama dulu itu yang Bapak Datuk Uzlin tunggang-langgang Jakarta kemana mengurus berdemo dan segala macam seperti itu, mengorbankan kesehatan dan pikiran, tenaga, keuangan lain itu. Sekarang kita sudah sampai dengan apakah sesuai dengan nanu selama paling tidak kita sudah punya berapa gubernur ya, kita sudah punya 5 gubernur lah kita seperti itu. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wai? Saya sebagai Ketua Umum BP3KR atas nama seluruh jajaran, pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih kerana berkenan diundang pada Tan Pinang TV yang sudah dikenal oleh masyarakat Melayu kita ini. Keduanya, saya mohon sedikit waktu untuk kita sejenak menyampaikan sekuntum Al-Fatihah kepada seluruh para pejuang yang telah mendharma baktikan kisah hidup mereka untuk demi kemajuan Kepulauan Riau. Untuk itu, kita sama-sama bacakan untuk Al-Fatihah. Ya, kena berdua. Amin. Jadi, mungkin kita tetap ingat bahawa telah 18 tahun terlahirlah Provinsi Kepulauan Riau dengan kekuatan Peraturan Mahkamah Agung. Provinsi yang dikatakan termasuk ajaib yang setiap dewan tanpa persetujuan provinsi dan DPRD induk, presiden harus setuju, kemudian tidak tanda tangan. Kemudian perjuangan ini sejak 99 ini, Datuk. 99 saya berterima kasih kepada semua orang-orang awal, termasuk Datuk ini ada menyumbang ikhlas ini, ingat saya 30 juta dan tercatat pada kami, almarhum yang lain, beberapa mantan bupati dan juga semuanya telah mencapai pada matlamat. Jadi setelah 2 tahun kita menunggu, 2002 di agak terbiarkan, tapi dengan perjuangan kawan-kawan lagi, sehingga pada 24 September yang telah kita sahkan itu, 1 Juli 2004 berdirilah Provinsi Kepri itu dengan PLT pertama kalau tak salah itu Pak Ismail Abdullah. Dalam kondisi menakodai mengantarkan menjadi penitip, tentunya kita paham hal itu hanya melengkapi SLN untuk menyewakan di perkantoran yang sementara di Batam. Akhirnya mereka dapat membentuk, katakanlah, Dompak menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun dengan berbagai pembahasan kami telah menyampaikan hal tujuan berprovinsi ini, yang pertama kita mensejahterakan masyarakat, kemudian kita meningkatkan mutu pendidikan kita, memperbaiki keadaan kita dan masyarakat,
memperbaiki pendidikan rakyat hingga mereka mampu memimpin negeri ini, juga anak negeri mendapat menjadi pemimpin di tanah airnya sendiri. Di dalam perjalanan itu kita melihat Pak Ismet dapat berdampingan dengan tokoh kita, orang tua kita, almarhum Pak Mat Sani. Jadi di dalam perjalanan mereka ini kita melihat upaya membuat ibu kota, kemudian mempersiapkan seluruh fasilitas telah berjalan dengan baik. Dan kami dari BPD KKR setiap tahun dua kali diberi kesempatan, Datuk. Dua kali diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Yang pertama ialah ulang tahun provinsi. Kemudian Hari Marwah, 15 Mei. Jadi ada satu tahun itu ada dua kali, dua momen BPK 3KR ini dapat memberikan semacam... Diundang seluruh tokoh se-Indonesia dan diberi waktu malam hari untuk berdialog. Tetapi sayang, namun kami tak pernah berputus asa, seluruh tercatat rapi, seluruh tercatat dengan baik, dan kami ajukan ke DPRD, waktu itu Pak Nur Sapriyadi menjadi pemimpin, boleh kata macam dibaca tapi tak dibuat gitu. Tapi kami tetap bersabar, satu persatu kita berpulang ke rahmatullah dengan tak pernah bosan-bosan terus menerus. Di antara sekian banyak itu, di antaranya Pak Jauzak tentang pendidikan, nanti yang lain menyampaikan soal ekonomi masyarakat. Dan itu berjalan terus sampailah mereka diundang. Datang ke Tanjung Pinang, diskusi, menghasilkan pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran itu yang sampai kepada pemerintah. Baik melalui DPRD maupun langsung ke yang saya melihat dan setiap itu disampaikan adalah pemerintah provinsi ini dia tidak menanggapi masalah transparansi itu. Dia tidak mau keterbukaan. Utamanya usulan yang telah kami sampaikan, apa yang dia terima, apa yang dilaksanakan. Begitu juga soal keuangan, dengan penat kita menyampaikan terus menerus, tapi mungkin ada satu kebijakan yang tak dapat kita bantah dan berjalan sampai hari ini. Jadi kita dapat melihat harapan masyarakat memang terlalu banyak, mungkin tak dapat kita capai. Tetapi hendaknya pada posisi-posisi yang penting dia mesti jadi prioritas gitu. Dia mesti menghitung rakyat Kepulauan Riau yang dia dah tahu di mana mereka perlu dibantu, nasib nelayan, nasib petani, masyarakat kecil yang tak mampu, itu mesti prioritas. Nah, tetapi kita melihat lebih banyak membuat infrastruktur, membuat gedung-gedung dan bangunan, sampai hari ini terjadi defisit hingga mereka sudah berpasangan. Karena pula hari ini masalah pandemi COVID-19 menambah beban lagi. Tapi saya kira ini bukan suatu hal yang begitu parah, kita masih ada harapan besar, terutama menjelang pemilihan gubernur baru, mungkin adakan konsep baru, kemudian menjelang ulang tahun provinsi ini, kami akan membuat semacam pendataan tertulis, kami sampaikan di depan publik dan di depan DPR nanti supaya menjadi pedoman bagi pemimpin yang datang. Tapi setelah 18 tahun itu kan esensial kita sudah punya provinsi sendiri, artinya secara kita sudah bisa mengatur sendiri rumah tangga sendiri, mengatur sendiri, memilih gubernur kita sendiri, punya pemimpin sendiri. Masalahnya adalah beberapa komitmen, beberapa program apa yang pernah disampaikan oleh BP 3KL dan juga Pak Musyawarah Masyarakat itu yang belum diwujudkan. Dari beberapa itu sebenarnya yang sekarang sudah nampak. Ya kan tak semuanya juga semuanya 18 tahun, masa iya tak semuanya. Adalah yang paling ideal bidang pendidikan gimana menurut Pak Datuk Uzrin? Kita mengharapkan suatu hal yang nampak di masyarakat. Sudah ada kalau di segi kualitas kita sudah melihat anak kita dapat S2, S3 banyak dari pejabat juga dan menghasilkan sarjana yang banyak. Tapi kita miris sekali pada tahun ini, Bang, tahun ini terjadi generasi muda kita dari anak-anak SMK itu menyeret, membuat vandalisme di tubuh pemuda yang kita banggakan. Jadi seolah-olah tujuan kita membentuk akhlak yang baik itu tercermin di situ, ada kegagalan. Karena itu saya mengharapkan muatan lokal segera ditampilkan, segera diamalkan oleh seluruh pelajar masuk kita. Konkretnya muatan lokal itu apa sebetulnya? Contohnya kan kita ini bersalah kita berlah. Saya telah menyampaikan berkali-kali tentang sebuah buku yang dipegang oleh Raja Haji Fisabilillah, namanya Da'lal Khairat. Saya mendapat buku itu di Bandung dan sudah dapat terjemahannya, saya serahkan pada Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Buku ini jadikan semacam amalan zikir. Dalam seminggu dia ada doa yang dibaca oleh masyarakat, oleh pelajar. Sehingga tercermin pada diri dia,
di dalam menghayati Raja Haji punya pesan moral kepada orang kepulauan Riau terhadap akhlak sehari-hari. Kemudian kita berapa perda perwaku atau perda yang dibuat tentang akhlak yang kita bina. Contoh di Tanjung Pinang, mereka tamat Al-Quranul Karim baru boleh masuk SMP namanya. Dan mereka mengamalkan tiap hari sebelum masuk sekolah 15 menit. Sekarang sudah mulai dijalankan. Kemarin satu Muharram saya sudah ketemu Bu Wali, sudah dimulai. Saya harapkan akan menjadi macam contoh Tanjung Pinang Kota. Gubernur yang akan datang bisa membuat seluruh provinsi akan mengamalkan begitu. Sehingga kita dapat yakin anak Kepri dia pasti baca Quran dan dia bisa sholat. Gitu. Tapi yang paling esensial dalam bidang pendidikan ini, tak ada anak kepulauan Riau lagi yang tak punya kesempatan untuk sekolah. Ada sekolahnya menampung. Ada lagi masa anak-anak kepulauan Riau yang tidak tak ada. Cuma untuk mendapatkan pendidikan mereka selalu tergendala ada pembayaran-pembayaran yang dia tak mampu. Iya, tapi artinya secara dasar, mereka dapat sekolah. Perguruan tinggi kita punya perguruan tinggi sendiri. Ada umrah segala macam. Kesempatan untuk dikenali ada. Tinggal bagaimana proses mereka. Mungkin kesempatan kepada putra-putra daerah, anak-anak daerah kita yang bisa kuliah, misalnya gagasan agar misalnya umrah itu memberi alokasi 30% jumlah usia itu dan berasal dari daerah kepulauan ini. Jangan semuanya itu. Nah itu komitmen BP3KR pernah enggak kepada kita selalu berkonsultasi. Saya ketua harian. Cuma dia ada aturan yang membuat kita tak dapat melanggar, semua boleh masuk itu. Ya boleh saja masuk, tapi alokasinya ya. Kalau enggak nanti kalau mereka anak-anak kita tamat sekolah situ kan dulu visi misi mendirikan umrah itu kan seperti itu. Baru sekarang dia menjadi lebih umum ya okelah seperti itu, tapi tetap harus ada komitmen moral daripada lembaga seperti itu, dan bukan hanya umrah, perguruan tinggi yang lain juga seperti itu. Jadi artinya bidang pendidikan sebetulnya selama 18 tahun ini baik-baik saja lah, artinya bisa walaupun ya sudah ada jadi dokter. Secara kualitas baik, kita mengharapkan adanya kualitas yang lebih baik dan adanya semacam komitmen pemerintah. Dulu Pak Almarhum Pak Sani suka memberi beasiswa, sekarang dia hilang. Jadi kita mengharapkan ada sesuatu yang hilang. Kenapa sampai tak ada? Dulu berapa sedikit mereka dapat. Ada semacam beasiswa untuk anak-anak kita sini. Oke. Kemudian di bidang yang lain, mungkin bidang sosial ya, sebetulnya kesejahteraan yang diperjuangkan. Salah saya ada tiga event besar, tiga misi besar: kesejahteraan sosial masyarakat, kemudian bidang pendidikan, kemudian pemberdayaan sumber daya manusia, seperti itu ya. Ada tiga hal yang sangat penting itu. Yang bidang sosial ini, tingkat kesejahteraan sosial yang dirasakan oleh masyarakat selama 18 tahun seperti apa? Tingkat pendapatan per kapita kita, Datuk tahu kira-kira, karena Datuk selalu berhubungan dengan orang-orang di pemerintahan itu. Kalau kita menghitung data pemerintah, dan pemerintah akan mengatakan dia sudah berbuat, itu benar dalam teori, dalam anggaran. Nah, tetapi kalau kita melihat dengan di masyarakat, yang harus kita pahami bagaimana kondisi masyarakat nelayan Senayan namanya, yang sampai kapan tak bisa kita selamatkan tentang adanya izin mereka gitu. Bagaimana kondisi masyarakat Natuna yang dia tak mampu ke laut luas gitu. Jadi kita mesti ada opsi mengantar mereka ke pantai, bekerja di pantai, biarlah orang-orang mengangkat ikan di tengah laut tapi kembali ke laut, sebab ke darat, sebab kita ini bermasalah. Kalau seminggu 6 bulan ada masalah sholat Jumat, ada masalah nikah kawin, kedua dikendara, karena itu menurut budaya kita kurang bagus. Jadi kalau saya, biarlah mereka kerjakan di luar, tapi kita mesti ada pabrik tepung, pabrik ikan, pabrik sapi yang ada di pantai, sehingga orang kita dapat bekerja. Itu bagian daripada program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kan kalau saya maritim, kalau kepribadian dibangun, tentu dibangun dengan basis maritim seperti itu. Nah, di bidang kemaritiman ini dalam konteks kesejahteraan sosial itu antara lain masalah kesejahteraan nelayan itu yang belum betul-betul tersentuh. BPKI pernah mengajukan semacam konsep bagaimana membangun Kami boleh, nanti kami akan serahkan buku-buku kami selama 18 tahun kepada pemerintah, dan mungkin semacam harapan kami juga menitipkan sebuah buku Ilgos yang dulu ikut memprogramkan kalau Kepri ini menjadi sebuah provinsi, dikelola dengan baik dan benar, dalam masa 10 tahun dia akan sejajar dengan kemampuan Johor Baru, lebih hebat dari Bandung. Ada draft itu, ada konsep seperti itu, ada pokok pemikiran seperti itu. Jadi saya kami sampaikan, tapi kurang mendapat tanggapan. Itu belum sama sekali. Kami harapkan kali ini
kemudian diperdewani oleh DPRD kita. Sebab DPRD pernah kita didiskusikan secara luas. Selalu kita sampaikan. Ini bikin forum yang lebih besar dengan pemerintah, DPRD selama ini bisa Ilgos itu seperti apa bentuknya. Mungkin perlu diadakan pertemuan sekali lagi untuk mengatakanlah pada usia 16 tahun untuk merenung kembali apa yang program awal kita perlu sampaikan buku Ilgos tadi untuk dibaca oleh penyelenggara pemerintahan nanti. Oke, kita break dulu sesi yang pertama ini, nanti kita bertemu sesi yang kedua. Alway, kita ketemu lagi di sesi yang kedua, bincang-bincang satu jam bersama Datuk Uzain Hud, tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.